Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum mukawwirul layli 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albab wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allahu ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sudah satu tahun kita tak ketemu. Iya pula ya. Karena bulan lalu saya tidak berhadir karena keluar kota, maka hari ini saya berhadir di tengah ibu-ibu semuanya. Kita akan membahas tadi apa yang kita sepakati bersama, apa yang ibu-ibu minta, yaitu terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Nanti akan kita bagi tiga. Yang pertama, apa saja yang membatalkan sholat. Yang kedua, apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh itu tidak batal, cuman Allah tidak suka kalau kita kerjakan. Yang ketiga, apa yang dibolehkan di dalam sholat. Mungkin ibu agak sedikit kaget mendengarkannya, enggak apa-apa. Yang dulu pernah salah, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Paham? Mulai? Mulai. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya masuk ke poinnya, saya ingin menyatakan begini. Ada satu dalil yang menyebutkan begini, fadlul alim awad. Maka ilmu adalah nomor satu untuk mencapai iman. Jangan sesekali beribadah tanpa ilmu. Kalau ragu, tanyakan. Kalau udah yakin, kerjakan. Karena ada dalil, da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tumakninah wal kadzibatu dzibah. Bahwa ambil yang yakin, kalau yang ragu tanyakan dulu baru dilakukan. Itulah gunanya kita punya ustaz, punya ustazah untuk tempat kita bertanya. Ya, karena jangan sampai ibadah kita sering tapi tidak ada ilmunya. Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita belajar sedikit tentang apa yang membatalkan, apa yang dimakruhkan, dan apa yang dibolehkan di dalam sholat. Serius semua belajarnya, khusyuk. Lah siap-siap pena, ndak tulis. Ndak mulai-mulai usah jadi dari tadi. Pena lah tergantung tuh. Oke, yang pertama adalah batal sholat kita. Ah, berarti kalau batal berarti ibu harus ulang lagi sholatnya. Yaitu tersenyum atau menahan senyum dalam sholat. Batal. Batal. Jadi misalnya ibu lagi sholat gitu, lalu ingat muka saya gitu kan. Nah, lalu ibu senyum atau ibu tahan, itu batal. Ulang lagi sholatnya. Batal. Ada anak kecil di depan, terus kita ketawa atau senyum aja. Atau menahan, enggak usah senyum. Tahan senyum itu, batal. Banyak pula negonya. Tabassamu kafima akhaka sadaqah. Senyum itu sedekah. Itu bukan untuk sholat.
tempatkan dalil pada tempatnya. Itu untuk ada orang miskin yang dia tidak bisa sedekah pakai uang, dia sedekah pakai senyum. Mentang-mentang senyum sedekah senyum terus saat sholat, enggak lo cocok dah. Nah ya, jadi senyum enggak bisa. Oke? Okay? Itu enggak tahan dia langsung yang kedua ya. Yang kedua adalah batal sholat ketawa dan atau menahan ketawa, jelas batal. Jadi kalau udah ketawa batalkan aja. Oke. Kemudian yang ketiga, batal sholat saat terjadi hal yang membatalkan wudhu. Apapun yang membatalkan wudhu, batal sholatnya. Contoh, lagi sholat, ibu buang angin, tentu dia batal. Karena buang angin itu yang membatalkan wudhu. Tapi secara otomatis kalau wudhunya batal, batal sholatnya. Contoh ibu batuk, hacim, keluar pipis. Kan ada kayak gitu kan? Nah, jangan kuat-kuat kali angguknya. Hacim, keluar pipis gitu ya. Enggak, anak muda pun gitu, enggak cuma nenek-nenek. Nah, iya kan? Keluar pipisnya. Nah, lalu ketika keluar pipisnya, maka dia berarti batal ya. Batal, ambil lagi wudhunya. Buka celananya, cebok dulu karena udah keluar pipisnya. Sholat jangan pakai celana itu lagi. Nah. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Oke? Okay? Nah, gitu. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sholat. Misalnya nih, lagi ibu sholat gitu ya. Kemudian ibu tertidur dalam waktu yang lama. Saking ngantuknya ibu nyenyak tidurnya lagi sujud gitu kan. Itu batal ya. Kecuali sholat berjamaah ya. Kalau sholat berjamaah itu ada imam yang menggantikan kesalahan kita ya. Tapi kalau kita sholatnya sendiri itu berbahaya. Dah. Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat kita. Oke, okay? Yang membatalkan sedikit saja. Di mana-mana yang haram itu lebih sedikit dibanding yang makruh. Yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Coba kita bahas sedikit. Gini, perintah, setiap perintah itu bisa jadi dua. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, betul? Jadi kalau ada perintah dari Allah, itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Jadi makanya kalau bicara soal agama, tidak boleh bicara harus, harus, harus. Kalau harus nanti jadinya wajib. Puasa Rajab harus enggak? Sunnah. Tidak wajib. Nah, setiap larangan itu bisa jadi dua. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Coba saya tanya. Sholat wajib berapa kali sehari semalam? 5. Sholat sunnah? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah isya, sholat duha, sholat taraweh, sholat tahajud, taubat, hajat, istiqorah, wudhu, tahiyatul masjid, banyak. Puasa yang wajib apa? Ramadan aja. Yang sunnah? Rajab, Nisfu Sya'ban, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Yaumul Bid, Senin Kamis, puasa Daud. Jadi percayalah, yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Karena beban agama Islam ini sebenarnya sedikit aja. Yang haram itu lebih sedikit dibanding yang makruh. Nah, jadi yang membatalkan lebih sedikit dibanding yang memakruhkan. Nah, itu yang membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya, yang membatalkan sholat adalah bergerak dengan sengaja lebih dari 3 gerakan. Yang keempat ya, yang keberapa? Iya, 4 ya. Bergerak dengan sengaja lebih dari 3 gerakan. Itu makruh. Makruh, batal. Iya. Nah, kemudian kalau lagi sholat, keluar rambutnya. Lagi sholat, keluar jempolnya. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Tutup aja. Menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Oke, okay? Tutup aja. Lebih dari 3 gerakan dengan sengaja. Dengan sengaja. Oke, okay. Lebih dari 3 gerakan sengaja.
Iya. Kecuali kalau ibu-ibu semuanya gatal-gatalnya tak tertahankan. Daripada mendatangkan darurat, meneteslah air mata menahan gatal. Meneteslah air mata menahan gatal gitu ya. Oke? Dah. Jadi ibu-ibu, kemudian selanjutnya tersingkap aurat secara berlebihan itu batal. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu semuanya, cari jangan lagi pakai mukena parasut-parasut. Mukena parasut itu untuk traveling. Jadi ibu udah sempurna kayak gini, pakaiannya udah sempurna, baru ketika ibu keluar, ibu baru pakai parasut. Jadi kalau mukena parasut itu terbang, ibu masih ada kerudung di dalam. Itu untuk jalan-jalan, bukan untuk di rumah pakai daster bolong. Ini di rumah pakai parasut, habis ngambil wudhu pakai mukena parasut. Iya kan, nanti pas sholat terbang dia, shit. Terbang sama angin. Aba pelio Allah tuh, bukannya diulang, diperbaiki aja. Jangan, kalau itu udah ulang, itu udah nampak bablas auratnya. Kena kipas, kipas lah disalahkan. kain sarung, ya, kalau kain sarung udah keluar, udah tanggal ke bawah, angkat pula, padahal betisnya nampak. Kalau berlebihan, batalkan aja lah. Jadi mukena parasut, parasut itu untuk traveling. Itu perlu dipahami. Mukena yang segede tinju tuh. Di dalam nih kita sempurna dulu. Nanti kalaupun dia terbang, kita ada kerudung di dalam. Tapi kalau keluar rambut gak sengaja sedikit, jempol gak keluar sengaja sedikit, itu kan gak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, dia batal. Hati-hati dengan mukena. Ini banyak mukena-mukena zaman sekarang kurang recommended sekali. Ya pakai mukena bolong-bolong di sininya. Apa namanya bolong-bolong tuh barcode apa barcode apa board card deh board card karena keseringan ngomong barcode buku pakai barcode apa ini board card bukan board card salah brokat apa iya pokoknya bulat-bulat kayak gitulah ya kan pokoknya bulat-bulat gitu ya entah brokat entah apalah pokoknya itu tuh kan bolong-bolong tuh. Nah, kalau bolong-bolong tuh, ibu tidak bisa itu pakai bolong-bolong itu. Kalau mau pakai yang bolong-bolong itu, ibu di dalamnya harus sempurna. Enggak tahulah saya namanya itu, enggak pula itu ilmu saya. Entah bordiran, entah brukat, entah apa pokoknya kayak gitulah. Oke? Okay? Rancang. Oh ya, itu mamak saya sering bilang tuh. Mak ini ada mukena, mak. Nak ini kerancang. Ya, namanya kerancang. Ini mantap nih nak, ini kan bolong-bolong mak, tak bisa nih dibawa mak. Ya iya iyalah nanti mama pakai kerudung lagi di dalam nggak ada dia. Nah, ibu-ibu suka, jadi hati-hati. Paham? Nah, itu membatalkan sholat, ambil wudhu. Jadi itu membatalkan sholat, tidak perlu ngambil wudhu lagi. Senyum nggak perlu ngambil wudhu lagi, ketawa nggak perlu ngambil wudhu lagi. Ulang aja, tapi yang membatalkan wudhu, kan batal sholatnya tuh. Nah, itu harus ulang wudhunya. Paham? Clear. Ya, nggak apa-apa. Kalau, ya, pokoknya gitu. Intinya, kalau nampak auratnya nggak bisa. Di bagian belakang, kalau sampai ke depan tangan ibu nampak nggak bisa juga. Kerancang, kerancang. Ah, kerancang. Ya betul namanya kerancang. Oke, nah paham ya? Nah, kemudian udah clear, paham? Nah, yang kedua, yuk kita bahas apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Kalau ibu melakukan yang nomor dua ini, ya nomor dua ini yang tadi batal. Nah, ibu tidak perlu ngulang sholatnya, tapi Allah tidak suka ya. Makruh itu gini, makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka ya. Ditinggalkan lebih baik. Tapi dikerjakan sholat kita sah juga kok. Makruh itu ibarat seperti ini. Ibu lama gak ketemu suami. Tahu-tahu waktu nemenin suami makan siang, ibu main handphone terus. Boleh gak? Boleh, tapi kan suami gak suka gitu loh maksudnya. Jadi makruh itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau kita kerjakan Allah tidak suka. Tapi emangnya kita mau Allah gak suka? Kan gitu persoalannya. Nah yuk kita mulai. Apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat? Yang pertama, makruh hukumnya, memejamkan mata dalam sholat. Merem.
apa ya, betul ya, merem ya, ya memejamkan mata dalam sholat. Disunahkan sholat tuh buka mata. Makruh ketika ditutup mata. Walaupun niatnya buat khusyuk aja. Jangan lagi. Kedua, makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat. Jadi sholat tuh buka bibir. Suatu ketika seorang sahabat bertanya ke Rasul, berkata kepada sahabat, "Iqrar shalaitak, kau ulang sholatmu." Dia ulang lagi sholatnya. "Iqrar shalaitak, kau ulang lagi sholatmu." Dia ulang lagi sholatnya. "Iqrar shalaitak, kau ulang lagi sholatmu." Lalu dia protes, "Kenapa ya Rasulullah, saya ulang terus sholatku. Udah 3 kali kulang-ulang ini." Apa kata Rasulullah? "Jenggotmu tak bergoyang." Jadi engkau tak buka mulutmu, maka kau harus ulang sholatmu. Ya, harus qomat qamit. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan satu komplek pula terdengar bacaan kita itu. Cukup telinga kita aja. Ini kadang dengar-dengar kiri kanan. Hanya telinga kita mendengarkan bacaan kita. Karena cara baca itu ada 3. Yang pertama adalah tutup bibirnya dalam hati. Gitu. Kapan? Di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa, betul? Keluar WC baca doa, betul? Mau wudu baca doa ya? Mau junub baca doa ya? Mau mandi wajib baca doa. Kalau di kamar mandi tutup bibirnya dalam hati. Oke? Yang kedua adalah cara baca dengan bisik-bisik. Kapan kita baca itu? Saat sholat. Sholat tuh tak boleh tutup bibir. Makruh. Tapi batal gak kalau sholatnya gini? Enggak. Tapi makruh aja. Sholatnya sah. Bersuara enggak bisa. Perempuan. Tidak boleh. Hanya telinga kita mendengarkan bacaan kita. Hanya telinga kita mendengarkan bacaan kita saja. Kemudian cara bicara yang ketiga adalah jahr. Jahr itu macam saya cakap seperti ini. Saya ngomong ini jahr, kuat-kuat. Kapan dianjurkan baca kuat-kuat? Yaitu saat baca Quran, dianjurkan kuat-kuat. Karena kalau baca Quran dalam hati, hati tenang, setan tak pergi. Kalau baca kuat-kuat, hati tenang, setan pergi. Tapi jangan kuat betul, nanti suaminya bilang, "Kok kira aku setan?" Oke? Salat sendiri jangan dijaharkan. Jangan dijaharkan, kecuali kita imam. Ini yang dimakruhkan dulu nih, ini yang dimakruhkan. Jadi tidak boleh, apa tadi yang dimakruhkan? Pertama, lupa saya. Pulang aja lo lagi yuk. Apa? Memejamkan mata dalam sholat. Kedua, makruh hukumnya tutup bibir dalam sholat. Itu makruh. Clear sampai sini? Clear? Yang sudah pernah melakukan? Yang lalu biar berlalu. Kedepan kita perbaiki. Karena kenapa? Karena kalau kita tutup bibir, kita baca dalam hati, itu lidah kita tidak bisa mengontrol bacaan kita. Iya dong. Coba sekarang tutup mata, tutup bibir, baca Al-Fatihah. Bentar udah selesai walad dolinnya. Karena lidah itu adalah mengontrol bacaan kita. Paham? Lanjut. Nomor 3. Makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Kalau ibu kentut, maka kalau ibu lepas kentut ibu itu, bunyi apa? Kalau kentut itu ibu lepas, maka batal sholatnya. Nanti ngambil wudhu tidak perlu lagi cebok. Istinja tak wajib ya. Tapi kalau kentut itu ibu tahan, sholat ibu sah aja. Cuman masalahnya adalah dia makruh saja. Sholatnya sah tapi dia makruh. Oke. Okay. Protes. Kok marahnya sama saya sih kentut yang salah? Apalagi rakaat terakhir saja. Kita dulu di tengah. Enggak apa-apa. Enggak masalah, lewat aja. Ya batalkan. Jangan pikirkan orang. Sekarang gini Bu ya. Ibu lagi kentut nih. Misalnya si kentut itu datang menghampiri ibu. Iya kan? Ada orang yang lucu ya. Udah dibatalkannya kentutnya, dia tetap bertahan di atas sejadahnya. Supaya orang-orang kata dia apa? Tidak batal safnya. Padahal kan dalam Islam sudah ada caranya. Tinggal keluar aja dari barisan, nanti jamaahnya menggeser.
Kalau dia enggak geser, ibu ambil lagi posisi ibu yang tadi, enggak apa-apa. Ini kayak mana nih Indonesia ini ya, menggeser saat temannya kentut pun dia enggak mau. Itulah PR saya sudah 20 tahun. Karena enggak paham. Kalau menggeser, kalau temannya kentut, lalu menggeser dia, harus disunahkan kita menggeser. Ini menggeser aja susah gitu loh. Coba ya, itu PR kita bersama itu. Geser aja. Nah, jangan pula ibu lanjutkan sholat ibu saat ibu sudah kentut. Ya demi orang ibu, jangan-jangan ibu ngambil wudhu aja dulu. Setelah ibu ngambil wudhu, nanti ibu balik lagi, ibu dapat masbu, dapat juga 27 derajat. Orang yang ketika kentut dia keluar, itu tanda orang berilmu. Berarti dia ngerti, dia batal sholatnya. Bukan orang jahil, bukan orang bodoh, itu tanda orang pintar. Aku udah kentut, aku keluar. Tahan. Nahan kentut makruh. Sah sholat ibu, cuman makruh saja. Tetap sah, jangan takut. Tapi kan Allah enggak suka. Dan batasnya adalah salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, sah sholatnya. Ke kiri enggak wajib. Enggak wajib dong. Ke kiri itu sunnah saja. Tapi kalau assalamualaikum, nah ulang lagi dari awal. Gitu ceritanya. Dah. Saya minta maaf, banyak ibu-ibu nanya kayak gini. Ustazah, asyurtu mata. Saya selalu merasa kentut. Itu udah pernah dilakukan, ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya selalu merasa-rasa kentut. Apa kata Rasul? Bukanlah kentut sampai kau dengar bunyinya dan kau cium baunya. Tunggu dulu. Bukan berarti kentut itu harus berbunyi dan berbau. Maksudnya apa? Tidaklah kentut sampai kau benar-benar yakin bahwa kau kentut. Jadi kalau ibu cuma merasa-rasa, kentut enggak ya, itu bukan kentut. Betul-betul ibu rasa itu adalah kentut. Paham? Ini kalau si kentut enggak clear, susah kita ini. Kita harus paham dengan si kentut ini. Supaya enak kita. Nah, terakhir, sebelum masuk ke selanjutnya, biar kita enggak muter di kentut aja. Ada orang keluar angin dari depan, dari belakang saja. Semakin dia berumur, semakin banyak angin yang keluar cuman dari pergesekan satu dinding dengan dinding lainnya. Itu bukan kentut, itu cuman pergesekan satu dinding dengan dinding lainnya. Nah, yang benar-benar kentut adalah yang keluar dari dalam perut. Paham? Nah, gak usah kita lanjut, paham aja lah. Nanti kita bahas setelah tutup live ini. Ya ini, oke? Paham? Dah, oke? Dah, kemudian yang ketiga, yang keempat. Makruh hukumnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adalah kita menguap di dalam sholat. Menguap. Jadi gini caranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia menahan kentut, menahan nguap, kok kentut lagi ya? Dia menahan nguap, dia saat sholat dia menahan nguap. Itu dia ditutupnya, mukanya itu ditutupnya sampai merah mukanya. Jadi ibu kalau nguap saat sholat, ibu tahan aja. Karena menguap itu makruh, tapi kalau ibu nguap sholat ibu sah. Boleh. Nguap itu, ya boleh aja. Ya, kemudian selanjutnya, makruh hukumnya mendongakkan kepala ke atas saat sholat. Kan ada orang tuh sholat berlebihan, waktu takbir Allahu Akbar gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh makruh. Al-mutakabbir. Allah katakan orang sombong. Bercadar tidak ada masalah. Yang harus nempel ke sejadah cuman kening saja.
Tidak boleh ada benda yang bergerak antara kening ke sejadah. Termasuk laki-laki kalau pakai sorban. Dia tidak boleh mengalas keningnya dengan sorban. Tidak boleh kena benda yang bergerak. Sholat pakai kerudung, sholat pakai mukena, sholat pakai sorban bagi laki-laki. Tidak boleh keningnya tidak menempel ke sejadah. Hanya kening. Jadi pakai cadar sholat, enggak ada masalah. Keningnya kan kebuka. Kalau laki-laki pakai sorban, maka sorbannya harus dia turunkan ke bawah. Dia jadikan sejadah. Kalau dia tetap mau pakai sorbannya, maka tidak boleh keningnya itu tertutup dengan benda yang bergerak. Intinya, kening tidak boleh kena benda bergerak saat sujud. Clear? Lanjut? Gimana ulangi? Ya, mukena tidak boleh. Kita belum belajar cara sholat yang benar, belum? Belum ada satu orang bantu praktek ke depan untuk cara sholat, belum? Bulan depan ya. Ingatkan saya ya. Cara ruku yang benar, cara sujud yang benar. Ingatkan saya bulan depan ya. Karena kita... Sholat sepergelangan tangan boleh nampak. Segini boleh nampak, karena ini bukan aurat. Iya, gak apa-apa. Nanti kita bahas lebih lanjut di bulan depan tentang sholat apa saja yang boleh nampak. Apa? Iya. Bukan bersentuhan. Bersentuhan harus dua telapak tangan, dua kaki, dua ujung jari, dua lutut bersentuhan dengan tanah, dengan bumi. Tapi tidak bersentuhan secara langsung enggak apa-apa. Paham enggak maksudnya? Yang harus bersentuhan secara langsung adalah kening. Bagaimana Ibu lutut harus sentuh buka lutut? Oh enggak Bu, enggak kayak gitu. Kan Ibu pakai kaos kaki. Kalau lagi sholat kan, kalau pakai gamis pakai kaos kaki. Pas mau sujud buka lu kaos kaki biar nyentuh, kan enggak? Paham ya? Jadi gini-gini. Memang Ibu pernah dengar misalnya gitu ya. Katanya ujung kaki, kemudian tangan, kemudian kening, diusahakan kena bumi. Ya, betul. Ya. Ya, makanya takbiratul ihram dari dalam telekungnya jangan dinaikin. Nah, itu yang kita maksud. Nanti kita praktek minggu depan, bulan depan. Tapi yang tadi Ibu bilang katanya ujung kaki, lutut, telapak tangan sama ujung kaki tidak boleh mengenai benda. Jangan sampai terhalang. Itu keliru. Bagaimana mungkin? Karena kalau kita sholat, aurat ujung kaki harus ditutup. Iya, kena dong telekung. Tidak menginjak. Enggak bisa. Kalau kita pakai kaos kaki, tetap ada penghalang. Jadi yang tidak boleh ada penghalang, hanya kening saja dalam dalil. Paham? Hanya kening saja. Iya. Iya betul. Hatta yastami'una fil uzunak. Kita keluarkan suara berbisik sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Betul, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, makruh hukumnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mengantuk di dalam sholat. Maka kalau seandainya sudah mau azan, ibu ngantuk, ibu boleh tidur dulu.
ya, nantilah aku bangun saat ibu sudah segar. Kemudian makruh hukumnya adalah menahan lapar saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha qal bahwa Aisyah itu menaruh hidangan di sebuah meja. Tidak lama setelah itu azan, maka Rasulullah langsung makan. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau langsung makan? Padahal orang sedang sholat. Apa kata Rasul? Aku selesaikan dulu lahirku, maka aku akan fokus menemui Tuhanku. Jadi kalau ada kepala patin, mendengar azan lapar, santuang dulu, lahap dulu, baru sholat. Oke? Yuk kita lanjut. Waktu asar sebentar lagi. Sudah tahu, kita tahu apa yang membatalkan sholat. Kita sudah tahu apa yang dimakruhkan dalam sholat. Yuk kita belajar yang ketiga. Apa yang dibolehkan dalam sholat. Nomor tiga ini harus paham. Supaya tidak berlebihan memandang hukum Islam. Kita mulai. Jadi kalau nomor tiga ini yang dibolehkan di dalam sholat. Kalau dibolehkan di dalam sholat berarti lakukan aja. Nggak usah khawatir-khawatir lagi. Mulai ya. Pertama, boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat. Ibu lagi mau sholat, kalau dalam keadaan terdesak ya. Ada anak ibu nangis, ibu sambil gendong bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Suatu ketika Rasulullah menjadi imam, sahabat menjadi makmum. Tidak lama setelah itu Hasan dan Husain, anak dari Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, punya anak kembar namanya Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu main di pundaknya Rasul. Ya. Lalu sahabat ini lama betul sujudnya, karena Rasul lama sujud, diintip sedikit oleh sahabat. Ya kepo sahabat, lama kali Rasulullah ini sujud, apakah baik-baik saja? Nah setelah itu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, kenapa engkau lama kali tadi sujudnya? Sampai kami takut kau kenapa-napa, enggak duduk-duduk, kita sujud mulu gitu. Apa kata Rasulullah? Tadi Hasan Husain itu berbaring di pundakku, mereka bercanda di pundakku, aku biarkan engkau main dulu, aku biarkan mereka puas bermain, baru aku gendong mereka. Ini dalil boleh menggendong anak dalam sholat. Makanya ibu-ibu di Mekah itu orang banyak sholat sambil gendong anak. Kalau kita enggak ada anak, enggak usah sholat, tunggu anak besar dulu. Pas besar anak ada pula cucu, enggak jadi-jadi sholat. Nah jadi anak ditaruhnya di stroller, ya kan? Lalu kemudian dia sholat. Nangis anaknya diambilnya bola dilemparnya. Nangis anaknya dia gendong anaknya. Itu orang berilmu. Datang jemaah saya bilang, masa sholat sambil gendong anak? Lah dia yang betul, kita yang salah. Hah? Mengintip siapa? Oh ya gak ada masalah. Lah kalau dia meninggal kan kita harus gantikan dia. Tidak apa-apa, anaknya pengen buka kue, lalu lagi sholat ibunya bukakan kue, nggak ada masalah, ya. Atau misalnya siapkan anaknya bayi tidur dia di samping kita, buatkan susunya, menangis dia ambil susu itu cucukkan ke mulutnya, lanjutkan sholat, it's okay, yang penting sholat itu dibolehkan, tidak apa-apa. Ya. Apa lagi? Ustazah aja semua. Oke. Okay. Ya, ini poin selanjutnya. Oke. Okay. Titip salam sama kucingnya. Iya, dah. Yang pertama tadi boleh hukumnya menggendong anak dalam sholat. Kita lanjut ya, nanti kita sampai ke situ. Oke. Okay? Yang kedua, boleh hukumnya batuk, bersin, flu, dahak, berdehem, hacim ketika sholat. Itu enggak masalah. Kalau ada flu, hapus aja. Tidak najis. Boleh hapus pakai mukena, enggak ada masalah. Hah? Boleh aja. Hah? Enggak apa-apa. Oke? Kemudian yang ketiga. Boleh hukumnya. Oke, clear? Ya, bersin, berdehem, batuk semua ketika sholat atau apa namanya tuh kekenyangan itu boleh. Ya, jadi kalau batuk nggak ada masalah, bersin nah itu nggak ada masalah. Nanti saya pakai mukena yang sudah kena flu nggak apa-apa, kotor tidak najis nggak apa-apa.
Enggak dicuci, mukena yang kena flu, enggak apa-apa. Asal tidak najis. Kan enggak kena najis. Oke? Nomor berapa lagi tadi? Tahu lah, tanah nomor berapa lah, pokoknya gitulah. Nah, kemudian boleh hukumnya tidak batal kalau kita menangis dalam sholat. Bahkan menangis itu boleh dalam sholat. Ciri orang beriman adalah dia gampang menangis, ya. Apa namanya? Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi jika dibacakan ayat Al-Qur'an maka bertambahlah keimanannya. Itu boleh. Ya, bersendawa, menangis boleh. Yang bahayanya tuh susah menangis. Menangis pakai suara boleh. Tapi jangan ngomong, matilah kau situ, jangan. Terisak-isak ya boleh, enggak ada masalah. Justru tempat menangis lebih baik adalah dalam sholat. Oke? Menangis boleh. Kemudian boleh hukumnya membaca mushaf dalam sholat. Misalnya setelah Al-Fatihah, daripada ibu kul-kul terus, iya kan? Kan ini wajah kul-kul semua ini. Udah dibaca Al-Kausar, balik lagi kul-kul. Udah dibaca, dihafal ayat lain, balik lagi ke kul-kul. Angguknya kuatkan, ngaku aja lah. Ya. Udah dibaca ayat lain, kul-kul lagi kan? Kan ada ayat lain, Bu. Ayat kursi bisa. Selagi ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunia, itu kan ayat Quran. Rabbana la tu'akhizna, itu kan ayat Quran. Ini balik-balik ke kul-kul-kul-kul. Tapi oke lah, tidak ada masalah ya. Nah, cuman daripada ibu misalnya ganti-gantilah surat itu sekali-sekali gitu ya. Nah, boleh ibu tuh. Ibu taruh Quran di depan ibu. Lalu kemudian ibu sholat. Setelah Al-Fatihah ibu baca Quran itu di depannya. Ibu cari yang bisa dibaca jauh, jarak jauh. Itu bisa. Untuk menggantikan kul-kulnya. Atau selama hari Jumat, ibu pengen khatamkan Al-Kahfi. Baca 20 ayat setiap sholat. Ya, subuh 20 ayat, zuhur 20 ayat. Dengan membaca saat sholat itu boleh ya. Atau Qurannya dipegang ya, membaca mushaf dalam sholat itu boleh. Bisa baca Yasin? Bacalah aja Yasin di sholat. Nah, kalau pegal bantai dua. Bisa, bisa. Cari Quran yang besar. Itu ayat Al-Quran kah? Iya. Saya baru. Boleh, selagi ada dalam Al-Quran. Oke? Udah? Oke, paham? Kemudian boleh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah membunuh hewan berbisa dalam sholat, tapi jaranglah kita ketemu itu. Ya, itu zaman Rasulullah banyak. Kemudian boleh hukumnya berpindah sholat. Berpindah sholat, astagfirullahaladzim. Berpindah kiblat di tengah sholat saat kita tahu kiblat kita salah. Misalnya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar gitu ya. Tahu-tahu kita sholatnya di apartemen atau di hotel lagi traveling. Terus kita tahu kiblat kita salah. Ada bacaan di atas lotengnya misalnya. Kiblat ke sana. Ah, ibu putar aja badannya. Tinggalkan aja sejadahnya. Jangan diajak pula ikut. Yo, jangan diajak pula. Ya. Ya, jadi sebentar ya. Jadi putar aja badannya. Jadi ibu lagi sholat, kemudian baru tahu ibu ada kiblat salah, ibu putar aja badannya. Atau teman ibu bilang kayak gini. "Woi, sholat kiblatmu salah, woi, ke sini." Ibu putar aja. Ya, enggak usah ditinggalkan, tinggalkan aja sejadahnya. Nah, biasanya adalah sering kita lupa arah kiblat itu, baru sadar setelah selesai sholat. Nah, kalau sadarnya setelah selesai sholat, ada dua pilihan. Pertama, kalau ibu tadi tidak berusaha mencari arah kiblat dari awal, ibu harus ngulang sholat ibu selagi waktu sholatnya masih ada. Tapi kalau ibu udah berusaha, salah juga, ibu tak perlu lagi ulang. Oke? Okay? Sholat di laut tenggelam. Sholat di laut, di udara, di daratan. Sholat di dalam bis, dalam kereta, dalam pesawat.
Salat aja dalam keadaan duduk. Di mana arah pesawat, disitulah arah kiblat. Di mana arah kapal, itulah arah kiblat. Nanti ingatkanlah saya, kita belajar praktek sholat sendiri di sini. Cara sholat dalam keadaan duduk di sini kita belajar boleh. Cara sholat dalam keadaan terbaring, cara sholatnya orang stroke kita bisa praktek kok di sini. Yang penting ya sekali sebulan jadilah ya kan praktek di sini. Tapi ingatkan saya, kalau nggak ingatkan saya lupa. Oke? Gitu. Nah itulah tadi apa yang diharamkan, dimakruhkan dan dibolehkan dalam sholat. Nah kita simpulkan yuk. Pertama, batal sholat kalau senyum menahan senyum, kemudian ketawa menahan ketawa, kemudian bergerak lebih dari 3 gerakan dengan sengaja, kemudian apa saja yang membatalkan wudhu, itulah yang membatalkan sholat. Betul? Yang kedua adalah yang dimakruhkan dalam sholat. Kalau makruh berarti sholatnya tidak batal, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Apa yang dimakruhkan? Makruh hukumnya mengantuk dalam sholat, menahan nguap, menguap dalam sholat, jadi usahakan ditahan. Kemudian makruh hukumnya merem saat sholat, usahakan dibuka matanya. Makruh hukumnya menutup bibir dalam sholat, usahakan bibirnya dibuka. Makruh hukumnya mengantuk dalam sholat dan sholat dalam keadaan lapar. Betul? Nanti yang tidak nyatat tengok sama teman-teman yang nyatat. Maka usahakan belajar itu catat. Qayyid ayyub. Maka kenapa harus catat belajar? Karena supaya ingat otak kita tidak sanggup. Terlalu banyak masalah hidup sehingga enggak teringat lagi. Maka kalau ada ustaz-ustazahnya ceramah, usahakan bawa catatan. Nah, apalagi kalau ceramah saya itu isinya terlalu rumit, terlalu banyak. Jadi untuk mengingat boleh catat. Kalau tak catat, lihat TikTok saya. Oke, yuk lanjut. Kemudian yang ketiga adalah hal yang dibolehkan dalam sholat. Apa hal yang dibolehkan dalam sholat? Adalah menggendong anak dalam sholat. Kemudian boleh hukumnya menangis, ya kan? Boleh hukumnya menengok mushaf. Boleh hukumnya bersin batuk flu sendawa semua. Boleh hukumnya membunuh binatang ternak. Binatang ternak. Binatang apa tuh? Binatang berbisa, ya kan? Kemudian makruh hukumnya berpindah sholat berpindah kiblat saat kita tahu kiblat kita itu salah.